Ini dia adalah mobil, salah satu mobil teriri juga dari Suzuki Baleno. Mungkin dari teman-teman sedang hunting mobil harga 50 jutaan. Nah, ini cocok untuk teman-teman. Suzuki Baleno tahun 2001. Catnya masih ori, cuman spek di bemper, terus sama masih tangan pertama dari baru, asli AB. AB Sleman. Nah, ini cocok untuk teman-teman. Apalagi yang masih berjiwa muda atau untuk mobil pertama dari teman-teman. Jadi jangan sampai di skip video ini. Mobil Baleno tahun 2001, tangan pertama dari baru. Warna mungkin favorit ya, karena warna silver itu nggak kelihatan kotor. Dan ini cocok untuk teman-teman, apalagi yang berjiwa muda. Velgnya sudah kasih ring 16, mesin standar. Terus ini belum diceperin. Tinggal caperin dikit. Wah, tambah enak ini. Ini ban juga masih cukup tebal ya. Masih 70-80%. Ini pajaknya, platnya masih cukup lama, 2026. Asli AB. AB Sleman. Ini pajaknya, pajaknya 1.400.000. Dan masih off bulan 1 kemarin. Harga 50 juta, nanti bisa nego, mau sekalian dihidupin juga bisa, atau kondisi apa adanya potong berapa gitu ya. Ini saya berada di DK Garage, tempatnya Mas Diki. Kalau minat boleh teman-teman main ke sini, daerah Sleman. Slemannya rada masuk. Mungkin teman-teman kalau minat langsung hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi. Ini sepetan aja di depan. Ini mobil XPT ya. Surat-suratnya lengkap. Nah. Nah. Bodi masih kaleng breng, cuman sepetan di bemper. Yang sebelah kiri aja tadi, sama yang kiri ada luka sedikit. Udah, yang lainnya masih ori dan masih bagus. Itu pintu sebelah kiri belakang rada tekuk dikit ya. Ini mobil sudah macak anak muda. Kenapa? Karena kalau mungkin dari teman-teman pakai pelek standar tuh kayaknya kurang yoi, kecuali kalau nanti diganti peleknya splash, itu cukup oke ya. Kalau untuk Baleno ini PCD 100. Jadi velgnya jazz itu bisa masuk. Ya, yang penting PCD 100 ini bisa masuk. Ini terkenal mobil irit, dan sampai sekarang pun masih irit. Spare partnya juga melimpah. Transmisi manual, steernya sudah diganti racing. Power window juga semuanya normal. Joknya masih original. Nih, kilometer baru berjalan 2300 tahun 2001 ya. Head unit sudah double din. Terus yang belakang pun juga masih orinya. Jadi mobil ini masih banyak orinya. Kita lihat ruang mesin. Si kalengnya. Dan Tara,
Ini mesinnya cukup apa ya, perawatannya cukup mudah serta onderdilnya melimpah ya. Ruang mesinnya cukup bersih karena sudah dirapikan, sama ini diganti headernya. Headernya 41 ya, jadi masuk 4 keluarnya 1. Suaranya jadi garing. Ini mungkin khasnya dari knalpot Jogja, Seno daerah mana? Warung Boto. Kalau mungkin dari teman-teman ada yang pernah ganti atau mungkin pernah update knalpot di Seno, sampaikan di kolom komentar kesan-kesannya seperti apa. Nanti kapan-kapan saya akan mampir ke sana dan main ke sana untuk tanya-tanya langsung dengan ownernya, dan teman-teman yang mau modif knalpot bisa ke sana. Selanjutnya, ruang mesin garing. Saya ini cantolannya mana ya? Lupa ya. Mana sih ya? Cantolannya. Oh, ini. Bentar. Nah. Ruang mesin nomor rangka juga utuh. Sekarang kita lihat apa namanya? Suaranya. Suaranya teman-teman jangan kaget ya. Seno tuh kayak gini ya, digas sedikit itu nggak masalah. Ketika dihentakkan tuh knalpot jadi beda suaranya, ya kan? Bisa berbukit tangga nih. Tapi kalau ngegasnya kita pelan. Suara nggak akan keluar knalpotnya, tapi ketika diget langsung keluar. Head unit sudah double din, terus AC kita coba sekalian. Di atas 1000 ya RPM-nya. AC-nya dingin. Terus kisi-kisinya aman ya. Nih kisi-kisi aman. Kita lihat ruang mesinnya. Koilnya dua ya, tapi untuk 4 busi. Terus ini modif cuma standar aja, jadi untuk harian cocok untuk teman-teman. Bagi yang baru akan mungkin punya mobil pertama, ini cocok untuk teman-teman karena velgnya sudah racing, knalpot standar harian aja, jadi masih tergolong irit tapi suara juga bunyi ya. Itu dia teman-teman untuk Suzuki Baleno tahun 2001, harga 50 juta pun masih nego, masih bisa digoyang, masih nego lah harganya. Kalau minat langsung hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di otokoku selanjutnya. Bye bye.